dominasi setidaknya Super Ken yang cukup tertahan oleh Jermas. Oh, berjuang ke belakang. Nino menjadi pilihan utama. Instant pick-up yang dilakukan bahkan Moreno kali ini tak mampu menumpangkan para pasukan dari Alter Ego. Media! Kembali terjadi di tangan dari seorang Nino. Looking for Seven. Menuju ke arah Sakit. Nomor Revive Gaming. Tapi Nino terlalu pelan berjalan. Tidak bisa untuk bisa menumbangkan backline dari Alter Ego. Iya sih, midlane ini bebas banget ya untuk seorang Udil terutama. Divine Glyph sudah ada tangan dari seorang Moreno, tapi inisiasi dibuka. Langsung begitu saja, Sam Jatin tak dibuka, membuat para pasukan dari Alter Ego tidak bisa ditembus, bahkan hilang tiga playernya. Super Ken akan menjadi orang yang bakal ditumbangkan oleh seorang Sally Boy. Solo pick up from Sally Boy. Dan lihat, teriakan bau telah dikumandangkan. Dan ini pencar.